Oke guys, ini ada servisan HP Oppo F9 ya teman-teman. Ini habis ganti LCD, kemudian keluhan mati total, ini udah diperbaiki, sedang di charger ya. Ini casingnya, ini bekas ganti LCD ya. Ini lagi di charge dulu. Jadi keadaan mati total. Nah ini saya pakai obengnya kayak gini teman-teman, jadi enak magnet ya, tuh nempel ya. Jadi bisa buat wadah di atas ini ya, masukin mata-mata obengnya. Ini udah satu set, dapet 4 mata obeng ya. Jadi bintang kembang ini, kemudian ini ada dua bintang kembangnya, buat kayak semacam Nokia-Nokia gitu atau handphone-handphone Jepang ya. Kembang kayak gini, kembangnya kembang mata 6, ada yang 5. Kalau ini plus, plusnya mata 4, ini min ya, jadi bisa buat multifungsi ya. Ini yang plus ya, ini plus ini bisa buat iPhone ya, ini kecil banget teman-teman. iPhone ini benar-benar mintanya yang kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kasus kerusakan iPhone, harus pakai obengnya, obeng yang mata kecil ya, harus sedia itu. Nanti kalau enggak bisa di-up. Ya. Ini misalkan di LCD. Ini udah mulai nyala lagi, mulai normal. Ini saya cas lagi dulu ya. Misalkan di LCD, ini masih ada segelnya. Oke, semoga bermanfaat. Sekedar informasi aja. Nanti kapan-kapan kita buatkan tutorial lagi ya buat teman-teman. Jadi servisnya lesehan ya. Di meja pun ada ini ya. Tuh. Oke, jangan lupa di-subscribe ke channelnya. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih.